bakar. Iya, abis ini kita jalan-jalan, kita main water sport, jet ski, semuanya komplit pokoknya tuh deh. Komplit deh. Eh, ini bapaknya datang nih. Good morning, kenapa rambut belakang? Biasa, mandi belum. Viral video yang memperlihatkan Lesti menuju ajunan kapal pesiar saat ia liburan di Bali. Yang hal tersebut menuai kontroversi. Lesti menjinjing tas, menggendong ransel, dan di tangan kirinya pegang HP dan tas kecilnya. Hal tersebut rupanya banyak digunakan oleh orang yang tidak senang pada Rizky Billar, yang menyebut Rizky Billar kurang simpati dan empati serta tidak punya kepedulian sama sang istri. Ya, hal itulah yang membuat perleslaran Rizky Billar difitnah. Ya, Rizky Billar datang dengan tangan kosong, hanya membawa HP. Tentu hal tersebut menjadi sorotan dan viral. Disebut-sebut bahwa Rizky Billar kurang peduli dengan sang istri. Lalu bagaimana tanggapan sang cici? Ya, orang yang mengundang Rizky Billar dan Lesti, sok tahu you, orang semua woy netizen julid, itu tas dibawa pakai jari kelingking juga bisa. Lesti tuh buru-buru banget karena dia gak enak telat sama saya 1 jam. Billar juga udah suruh nunggu, si Lestinya yang gak mau nunggu karena keburu-buru. Lihat full video dia aja bilang maaf Ci telat, dan anak buah kapal saya mau bawain tasnya aja Lesti gak kasih. Dia bilang gak usah enteng, jangan sok tahu kalian kalau gak tahu apa-apa ampun, urusin urusan kalian sendiri. Begitulah media sekarang, selalu memotong-motong video, dan netizen yang cuma melihat potongan video langsung ngehujat. Ya, itulah klarifikasi dari cicinya. Gak apa-apa. Selamat pagi. Gak apa-apa, kita mau jalan-jalan naik El Moana. Apa kabar? Iya, abis ini kita jalan-jalan, kita main water sport, jet ski, semuanya komplit pokoknya tuh deh. Komplit deh. Eh, ini bapaknya datang nih. Good morning, kenapa rambut belakang? Biasa, mandi belum. Selamat datang di El Moana semuanya. Ini El Moana namanya. Nama El Moana. El Moana. Jadi kita enjoy. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang, dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.